Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Maju itu, jangan sampai putus barisan. Masuk. Terus ke belakang. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Man arada al-maula falyatahayya lil balwa. Itu ya. Itu. Barang siapa yang menghendaki Allah, maka bersiap-siaplah untuk menyongsong datangnya ujian. Secara logika kita terima bahwa sesuatu yang besar maka sesuatu yang besar untuk mendapatkannya juga perlu pengorbanan, usaha yang tidak kalah besarnya dengan anugerah. Dan kita hidup dikelilingi oleh hawa nafsu, ya, oleh al-khudud an-nafsaniyah, keinginan nafsu, wal-luhud al-insaniyah, dan perhatian orang. Maka ketika kita ingin betul-betul karena Allah, kita harus melewati semua halangan, hambatan-hambatan tersebut. Itu adalah balwa, ibtila. Ibtila itu untuk meninggikan derajat, menaikkan martabat, bukan menjatuhkan. Seseorang yang takut dengan ujian, dengan musibah, maka orang tersebut tidak pernah mendapatkan derajat yang tinggi. Bahkan Nabi SAW bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling keras ya, ujiannya adalah pada Nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang yang serupa Nabi dan yang serupa yang serupanya, dan terus hawinid dunia wa ma fiha alaik wa ja'alil khuzna lima baina yadaik. Hawinid dunia wa ma fiha alaika. Artinya hawin, anggaplah hina ya, dunia serta isinya ya. Dan jadikanlah kesedihan lima baina yadaika ya, untuk sesuatu yang ada di hadapan. Kita tidak tahu esok bagaimana, dan esok yang paling jauh adalah di akhirat. Maka itu perlu kita siapkan. Kita huzun di sini adalah huzunun ruhani, kesedihan ruhani. Sebagaimana dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum liajri. Saya bersama dengan orang yang hatinya sedih tetapi karena aku. Ibadah rasa kurang sempurna, selalu melakukan banyak dosa, dan memang seorang yang mengenal Allah selama-lamanya dia akan merasa tidak sempurna dalam melakukan sesuatu, bahkan merasa tidak melakukan sesuatu. Ketika seseorang mengaku bahwa dia melakukan kebaikan, itu kecil sekali nilainya di sisi Allah ya. Itu indikasinya begitu. Tapi ketika seorang sama sekali tidak mengaku, berarti amal itu sangat besar di sisi Allah ya. Tak dapat kita rencanakan tuh. Paling adanya mengaku-ngaku, saya mah gak bisa apa-apa ya, tapi sombong gitu. Ya. Itu kan meniru bunyi saja ya.
dalam hati. Orang mau ngomong dia hebat, ngomongnya gak bisa apa-apa. Kan itu cerita kisah para wali itu, dia bukan merasa tidak sempurna, bahkan merasa tidak melakukan, merasa tidak punya apa-apa. Itu bukan mujamalah ya, bukan apa mujamalah itu, bukan bahasa basi-basi ya. Bukan. Artinya seorang yang makrifat itu dia menyaksikan bahwa yang melakukan Allah, itu yang enggak melakukan apa. Bahkan saking ku tidak mengakunya, dia mengatakan al-'abid wal ma'bud. Yang ibadah itu Tuhan. Ya, yang ibadah itu yang dia yang disembah. Gitu. Jadi bukan dibunyikan saya kayak dukun. Saya enggak bisa apa-apa. Orang datang yang enggak tahu itu, pada sembuh. Itu ya sama orang sembunyi tapi makin kelihatan, seperti masukin kancing baju disembunyiin, nongol gitu ya. Nah ini bukan akhlak itu, tetapi akhlak batin di dalam ya. Naka selalu tumbuh baik sangka dia kepada orang. Ya Allah, dia jauh lebih baik dari saya. Kita gak bisa niru bunyi begitu ya. Karena katanya itu orang paling mulia. Ya. Paling. Nah, supaya kita dikatain wali, begitu ngomong. Itulah akhlak yang perlu kita miliki ya, menjadi karakter jiwa kita, rohani kita. Al-mautu jisrun muhayyar. Kematian itu jembatan yang mengerikan. Memang mengerikan. Yusilul habibu ila al-habib. Inilah yang membawa kekasih, pencinta pada kekasih. Yang bagi an yakuna al-abdu mas'ulan bima yakun ghadan anhu mas'ulan. Sepatutnya seorang hamba itu sibuk dengan sesuatu yang akan terjadi di esok hari ya, yang akan ditanyakan ya. Karena Nabi pun bersabda Al-Kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang menundukkan nafsunya dan beramal untuk setelah kematian. Itu. Maka kesibukannya adalah untuk esok. Seorang yang berakal saja. Seorang yang selalu berpikir agar masa depan lebih baik dari hari ini. Itu orang berakal. Maka itu dikatakan al-kayyis. Al-kayyis itu bukan sekedar kecerdasan akal logika ya, tetapi akal spiritual ya. Karena akal mampu mengalahkan nafsu ya. Orang di jantung kehidupan budaya Amerika misalnya, ada orang-orang yang berakal, yang tidak minum arak, yang tidak berzina, yang tidak berjudi. Dia tidak menyembah Allah juga ya, tapi akalnya menyelamatkan dia dari perbuatan maksiat ya, terlebih jika dibantu dengan nurul ma'rifah, bukan nurul akal ya. Bukan berarti manusia ini sama sekali tidak berdosa, tidak. Dosa tidak perlu melakukan mukhalafat ya. Mengaku baik itu dosa, merasa baik dosa ya. Jika dia tidak merasakan dosa sehalus itu, maka berarti ya, hatinya tidak bersih. Sebersih dia perlu merasakan kehalusan dosa itu.
Ij'alit taqiyya jalisak wad du'a'a anisak. Jadikanlah orang-orang yang bersih itu jalis, teman duduk, dan doa kepada Allah anis, teman yang menenteramkan. Jadi mereka para aulia, apapun dia berdoa, doanya bukan memberitahu Allah, doanya bukan meminta kepada Allah, tapi doanya menunjukkan keperluannya kepada Allah. Itu doa. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun wa kullu na'imin la mahala tazailu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Ya, batil. Tidak ada batil itu. Dan segala nikmat tidak mustahil hilang dan lenyap. Al-hubbu yuhriq. Ini masih hikam al-arifin, kata mutiara para arifin. Cinta itu membakar hati. Itu cinta. Membakar apa? Membakar apapun dan siapapun selain kekasihnya. Itu cinta. Seorang yang punya cinta, maka tidak punya kecenderungan kepada yang lain selain Allah. Habis dibakar oleh cinta. Apalagi cemburu, bukan ngebakar lagi, nyiksa. Coba bini bikin cemburu, tersiksa itu suami. Karena kalau cinta melihat dengan tajam, cemburu lebih tajam lagi. Wasyauku yuqliq, rindu menggelisahkan. Rindu menggelisahkan. Tapi rindu ini tidak akan tumbuh kalau tidak cinta. Rindu ini tidak tumbuh kalau tidak cinta. Rindu itu sifat yang tumbuh karena ada cinta. Kalau rindu itu, maka ulama sufi itu berbeda pendapat mana yang lebih rindu. Kalimat istiaq dengan syauq. Ini mereka khilafun lughawi. Ingin meletakkan ada rindu karena jauh, tapi ada rindu karena rindu. Maka orang yang selalu baru, pengantin baru misalnya, kan rindu terus, padahal nggak pernah berpisah, dilihat terus. Kata bininya, apa sih bang? Nggak tahu. Rindu saja. Begitu udah pengantin lama, nah bapak ngeliatin kayak enak gue ngeliat lo. Karena ada lamanya itu. Orang yang ma'rifat itu, makanya coba as-sufi ibnu waqti, sufi itu ibnu waqti, sufi itu akan mengikuti waktu, sedangkan waktu berubah-ubah, maka setiap waktu dia baru. Dan jika tidak hati bersih, itu tidak bisa mengikuti kebaruan. Baru. Setiap hari itu baru. Ini mah kita kan udah sholat dohor nih kan, udah ngobrol-ngobrol ya asar, baru sholat udah sholat lagi baik. Belum gitu.
Iya, nggak ada semangat baru, semangatnya udah semangat awal. Untung jadi kiai mimpin sholat. Lah kalau kiai yang mimpin sholat ngegoler aja dah, tar aja ah. Kena nggak baru itu. Nah itu seorang arifin itu merasa hari itu baru aja. Maka ilustrasinya kayak pengantin baru. Kayak pengantin baru kan baru. Nah ulama sufi itu berbeda pendapat. Ini bak Hindu yang selalu baru. Ini syauq apa istiaq? Ada yang mengatakan istiaq. Kenapa? Karena hurufnya lebih. Ziyadatul huruf ya, tadullu ala ziyadatil ma'na. Itu argumen, sebetulnya juga tidak begitu. Cuman kan argumen kan mesti ada. Akhirnya lah asyauq afdal min al istiaq. Karena al-ishtiyaq kerinduan yang disebabkan oleh sesuatu, rindu yang naik, tadinya mah enggak, ishtiyaq. Ya. Artinya imma apa? Dia jadi rindu kan itu ishtiyaq. Ya, jadi rindu. Karena ditinggalkan. Ya, mutawaah sorok syauqan. Ya, karena wajar ifta'ala gitu. Ini bagi yang menolak gitu. Ya karena huruf ziyadah dalam sorab itu ya, punya fawaid, punya faedah ya, dan itu hanya jadi argumen. Karena faedah itu kan banyak, tergantung siak gitu. Saya secara pribadi asyauq afdal min al-ishtiyaq. Karena syauq syauq, rindu rindu, tidak dipengaruhi oleh apapun, rindu terus. Karena judulnya adalah As-Sufi Ibnu Waqti wa nahnu khalqun jadid. Baru. Jadi selamanya mesra dengan Allah. Itu mungkin makanya wali itu pengennya kawin lagi baru tuh. mungkin karena dia nggak mau sesuatu yang tidak sahdu ya. Mereka tuh jika melakukan sesuatu tiba-tiba timbul iba syariahnya, itu biasa, berhenti melakukan itu lah. Karena sesuatu yang melakukan tidak membawa hati yang baru itu dianggap qillatul adab kepada Allah. Iya. Kita masa datang ke bini merengut, enggak dilihatin, ngapa sih bang, enggak demen sama saya kan gitu. Karena orang memang selalu baru, hangat, cinta, tiap hari senyum, lihat. Dan kita itu ya, kehidupan fisik itu hanya yang pengantin baru doang. Ya, maka katanya al-jadid laziz katanya gitu. Ya. Kalau al-qadim adem. Gitu. Nah, itu contoh ya, contoh bagaimana. Nah, kita ini kan enggak pernah pengantin baru ya. Maka ada perumpamaan bahwasanya al-wali huwa ara'isullah katanya. Wali itu adalah putri. Ara'is itu kan perempuan yang dipakaikan pakaian pengantinnya. Itu dan wali itu adalah pengantin Tuhan yang selalu cantik. Wali itu adalah manusia rohani, selalu cantik kayak pengantin gitu. Ya. Kemudian waman yuriduha falyadfa samana. Siapa yang pengen pengantin itu bayar maharnya, falyadfa mahraha. Siapa yang pengen pengantin nanti, siapa yang jiwanya, tubuhnya ya mempunyai wali, rohaninya menjadi wali, maka ya, maharnya itu mujahadatun nafas halwa mukhalafah ya muhasabah.
ya, itu maharnya. Nah, kalau udah dapat pengantin, maka baru aja. Ya, itu ilustrasi memang mereka yang buat. Ya. Maka itulah hub yukhrik wa syauqu yuqliq. Hada sururul khair. Ini kegembiraan karena dia mendapatkan sifat-sifat mulia di dalam hatinya. Khair. Pakai fasururun nazar. Bagaimana jika syuhud sudah? Setiap hari melihat Allah. Nah, coba pengantin baru kan kalau dicubit senyum kan kita. Coba yang pengantin udah jadi pengantin udah 20 tahun lah. Apa sih? Sana. Bau itu. Tega banget itu laki sama bini begitu tuh kadang-kadang. Udah jadi pengantin lama bau. Ya, lagi pengantin baru mah bau mah di apa? Dihirup terus ya. Itu ilustrasi ya, sekedar ilustrasi. Ya. Bagaimana sururun nazar? Bagaimana kegembiraan syuhud melihat. Baru menerima kebaikannya saja udah gembira. Surga kan kebaikannya. Bagaimana nanti ru'yatullah fil akhirah? Dan terang tuh hadis menggambarkan. Kita ini melihat Allah di akhirat, bukan tiba-tiba di akhirat melihat, di dunia kan surga kan balasan. Ya. Timpalan jaza. Ini amal ente nih. Gitu. Lah masa orang enggak ada barangnya mau diunjukin visualnya kan enggak ada amal kan sir. Amal itu kan abstrak. Di akhirat baru visual amal itu ditunjukkan tuh. Itu. Orang di dunia tuh pengen kawin enggak kawin-kawin. Itu kan amal. Karena Allah uji dia sabar, tidak maksiat. Di sana dapat 700 bidadari itu pisuan itu balasannya. Gitu. Jadi bukan tidur ngimpi di surga, bukan. Ya. Jaza. Timpalan jaza itu. Nah, maka kita bikin surga itu di sini. Kalau pengen ru'yatullah fil akhirah, ya. Ru'yatullah di dunia. Man kana fi hadhihi dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Di dunia buta, di akhirat buta. Gitu. Kullu ni'matin dunal jannati faniyah. Nikmat apapun selain surga rusak. Coba dunia ini memang baru, rusak. Kenapa kita enggak ngerasain baru padahal hidup di waktu yang baru? Itu yang mati as-sufi ibnu waqti. Waktu itu baru. Sufi itu selalu baru di waktu itu menyaksikan perbuatan Allah dan dia memenuhi hak Allah. Setiap waktu Allah, 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 Allah. Ya, bagaimana? Tidak bahagia terus, surur. Ya. Kalau di surga memang waktu itu lembarannya tiada berganti, ya, luas seluas ya, apa namanya seluas keabadian. Kita nggak bisa bayangin tuh ada waktu yang tidak berganti. Kita kan hidup ini cuma sedetik, hilang detik, hilang wujud Adam, wujud Adam, wujud Adam, wujud Adam. Ya, seperti bedanya ajal dengan az, ajal dengan ajal, ain dengan alif. Ya, ajal itu dengan alif itu waktu yang terus berputar itu ajal. Ketika berhenti itu ajal. Ajal itu waktu yang terakhir. Ya. Makanya kenapa orang Arab manggil roda itu ajalah. Ya. Karena enggak berakhir. Terus. Bukan berputar itu-itu juga enggak ada, Pak. Yang itu-itu juga enggak baru. Nah, kita enggak ngerasain itu. Nah, kecuali mereka mempunyai syuhud baru. Ya. Jadi mereka sudah enggak ingat yang udah-udah, enggak ingat.
Kenapa yang diingat wong setiap saat dia baru itu ibnu waqti. Dan itu hanya dengan kehidupan rohani. Jika tidak, karena akal itu melihat sesuatu dengan kias akli. Gitu. Oh, ini kayak kemarin, padahal enggak ada yang kayak kemarin. Ya. Kata Imam Hasan al-Basri, seolah-olah waktu itu setiap hari mengatakan ana khalqun jadid. Ya. Artinya jangan perlakukan saya seperti kemarin. Maka orang-orang bijak mengatakan kalau orang itu hari ini sama aja sama yang kemarin, ya, itu gagal, bukan maju. Ya, hari ini mesti berbeda dari hari yang lain. Wa kullu bala'in dunan nari afiyah. Segala bala selain api neraka itu afiyah. Bukan kesakitan, itu kewarasan. Begini, ada Imam Ibnu Arabi dalam kitab Al-Wasiyahnya mengatakan, kalau orang disiksa di akhirat, itu siksaan yang tidak memberikan faedah apa-apa, karena itu hanya balasan saja. Ya. Kan kalau di dunia Allah siksa itu menghapus dosanya, ya, so. Dan itu memberikan efek jera dan pelajaran bagi yang lain. Nah, kita disiksa di neraka kan nggak ada arti apa-apa, bukan untuk efek jera karena emang udah nggak bakal melakukan apa-apa udah neraka, ya. Dan yang tidak dapat mengambil pelajaran lagi karena sudah waktunya tidak berubah dan orang lain tidak mendapat pelajaran melihat kita disiksa di neraka. Maka hampir Allah memaafkannya. Yang penting ada rahmat Muhammadiyah. Itu yang penting. Jika tercium saja rahmat Muhammadiyah. Karena memang menurut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam akidah Tahawiyah itu dikatakan bahwa janji Allah pasti ditepati di akhirat itu. Ancamannya mungkin diurungkan. Ya. Tapi ini akidah, i'tiqad. Tetap ada ada kondisinya, ada orangnya. Secara garis besar, jika ada hub Muhammadi, cinta kepada kebaikan, cinta kepada cahaya, cinta kepada keluhuran budi pekerti. At-taubatu tutahhirul haubah. Al-haubah al-ism, dosa. Taubat itu mensucikan dosa. Al-i'tirafu mengaku, ya, dimul iqtirafa, menghancurkan, ya, iqtiraf. Iqtiraf itu perbuatan yang terlanjur dilakukan, itu iqtiraf. Kalau kata bahasa Cibitung ada tuh iqtiraf apa? Ngeranapin. Ngerti gak ngeranapin orang Cibitung? Ada gak bahasa ngeranapin? Ya, orang sini kok anak orang lu udah lu ranapin, ya, katanya gitu. Karena itu iktiraf, lu lakukan perbuatan dosa itu. Iktiraf saja, maka iktiraf itu hijab, hancur. Ya. Karena iktiraf itu merupakan amaratun nadam, ya, ciri penyesalan. Karena at-taubatu nadamun, ya, taubat itu penyesalan. Asalnya itu taubat itu nyesel, itu asalnya. Ciri nyesel, ya, dia mengaku ciri nyesel. Dia meninggalkan maksiat, ciri nyesel. Dia berjanji enggak untuk balik lagi, itu nyesel.
intinya nyesel gitu. Kalau enggak nyesel, ya, meskipun dia taubat belum nyesel, balik lagi ntar dia ya, enggak ditinggal itu. Kalau dosanya orang, orangnya enggak ditinggal, dosanya tempat, tempatnya enggak ditinggal, dosanya barang, barangnya enggak ditinggal, cuma nyesel doang. Tidak. Hab annallaha qad 'afa 'anil musii'in. Alaysa qad fa'atahum thawabul muhsinin? Ya Allah. Ini anjuran orang sufi itu, makanya dalam tarbiyah ruhiyah kita, kita disuruh mengisi waktu itu ya, jangan ada waktu yang tidak isinya taat. Itu terbiasa. Jangan ada waktu yang isinya tidak taat, semua mesti taat. Oleh karena itu niatkan karena Allah, apapun yang kita lewati waktu demi waktu, ketika kita isi dengan kegiatan apapun, hendaklah kegiatan yang baik. Ya kalau bukan ibadah, baik secara sosial, niatkan. Atau adat yang bukan dosa, niatkan karena Allah. Yang penting itu. Itu punya pengaruh besar terhadap menghapus bekas-bekas dosa. Ya. Dengan kata lain, disiplin waktu atau apa, bukan hanya jadwal, ya, tetapi pengisiannya adalah taat. Ya. Jangan nggak ada nggak taat. Jangan. Ini satu pertemuan, perkumpulan kebaikan, tidak dijaga etikanya, adabnya, lah kan enggak jadi itu. Ya, zauknya khasis, ya, seleranya rendah. Ya, seolah-olah, kenapa? Karena tidak menghadirkan Allah dalam hidup. Mestinya di tempat yang mubah tetap kita niatkan lillah, bagaimana memang di tempat yang ya fihi ridhollah, di tempat yang memang itu ibadah fihi rahmah, ya, tempat-tempat yang dianjurkan, yang diperintahkan, yang diwajibkan, yang bukan maksiat, arfihi ridha, itu mesti ada Allah. Ya. Makanya, oke, okay. Kan Allah maha pengampun. Anggap Allah mengampunkan orang yang maksiat. Kan ini waktunya dibuat maksiat, ya Allah ampunkan. Tetapi kita jangan merasa bahwa sudah Allah mengampunkan, loh. Tetapi waktu yang dilalui itu, ya, kita tidak memiliki pahala perbuatan baik, kan itu rugi. Qad fatahum thawabul muhsinin, dia kita luput pahala seperti yang pahala diberikan kepada orang muhsin, karena kita masih ada di situ. Ada kan orang mengatakan, yo saya kan yang penting gak berbuat dosa. Bukan, dosa mah diampun. Justru yang penting itu isinya taat. Itu. Maka ada Imam Al-Haddad, ya, rahmatullahi alaihi. Beliau mengatakan bahwa di dalam hikam itu. Dia mengumpamakan hati itu seperti baju yang putih itu. Jangan dikotori mentang-mentang nanti dicuci. Gitu. Ini baju putih, lalu ngelihat air ngobak kotoran, comberan gitu. Ya. Kita duduk aja, nanti gua cuci. Jangan, hindari sehindar-hindarnya, kalau kecipratan cuci. Itu dosa tuh. Nah, kena tobat kan perbuatan taat. Tobat perbuatan taat, karena tobat perintah dari Allah. Ya.
Nah, maka kita jangan merasa tidak ber, yang pentingnya tidak berbuat dosa. Bukan, itu slogan yang lemah ya. Tidak keluar dari akal yang saya. Bagaimana agar senantiasa waktu itu isinya tamak. Apalagi santri itu, jangan nyari peluang buat rehat. Tutup itu pintu rehat ya, buka pintu taab, pintu letih. Nah, kalau ente jadi santri itu mau rehat, nah nanti ya, kalau udah tua mau apa ya? Di mana rehatnya? Tidak ada. A'idda li su'ali jawaba la wali li jawabi sawaba. Persiapkan jawaban untuk pertanyaan. Dan persiapkan jawaban itu yang benar. Ya. Dan kita tidak bisa menjawab ya, soal-soal Allah jika kita tidak melakukan ibadah itu dengan lillah. Tidak. Karena kita melakukan kan pakai akal-akal nafsu ya. Wah, ada orang gak berbuat baik ah. Udah. Ya. Akal itu kalah dipimpin oleh nafsu. Bahkan kalau memang sudah pimpinannya nafsu, oh, akalnya lebih cerdas kepada keburukan. Gitu. Kenapa orang-orang baik selalu kalah di dalam kelicikan itu? Kena ya. Akal jika yang memerintahkan nafsu, cerdasnya bukan main. Coba begal-begal di jalan, pencuri-pencuri itu kan ya. Kita udah hati-hati begini di alam ya. Seperti saya suka dengar tuh pakar-pakar teknologi itu ya, ada penemuan untuk melindungi program ini, tetap ada hacker tuh, ada lagi ya. Nah, maka jika kita melakukan sesuatu karena Allah, itu adalah persiapan untuk menjawab pertanyaan Allah, dan itulah ya, sekaligus juga menyiapkan jawaban yang benar. Jangan dikira kita ini tahu sekarang kalau ditanya, "Man rabbuka?" Allah Rabbi. Ya, hafal gua. Nah, iya di sini pakai akal. Ya. Di akhirat, siapa Tuhanmu? Artinya, benar enggak Allah itu menjadi Rabbmu, melahirkan, menciptakan, mengatur, mengendalikan dan menentukan dan gitu. Kalau memang di sini tidak menjadikan Allah sebagai roh, makanya raditu billahi robba. Kalau enggak kita jadikan roh Allah, di sana ditanya man rabbuka? Bini saya kayaknya yang mengatur. Itu. Tidak bisa, karena di sana enggak ada akalnya udah. Ya. Seperti dalam surat idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajati al ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin hadis akhbaraha. Nah, karena mulut enggak bisa ngomong, tangan-tangan ngabarin, kaki-kaki ngabarin. Utlub ma yu'nik bitarki ma la yu'nik. Allah, cari sesuatu yang memberikan makna faedah kepadamu. Caranya, tinggalkan sesuatu yang tidak berguna untukmu. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nik. Ciri Islam seseorang itu husun, yang baik. Kelihatan hidupnya selalu menghindari hal-hal yang tidak memberikan manfaat, tidak ada maknanya. Ya. Dan itu
ciri warok. Ya, warok. Kalau kita wiroi, warok. Seorang yang selalu mencari dari kebaikan yang terbaik pada saat itu. Ar-rizqu maqsum, rezeki itu sudah dibagi. Wal harisu mahrum, orang yang serakah terhalang rezekinya tidak dapat. Al abdu hurrun idza qani' wal hurru abdun idza tama'. Hamba bebas kalau jika qanaah. Nerima apa adanya, maka enggak ada yang menyesakkan, menghimpit, yang menyakiti, tidak kena. Terima apa adanya. Tetapi orang yang bebas, kelihatannya bebas, itu hamba sebetulnya kalau dia tamak, pengen apa aja puyeng hidupnya tuh, itu enggak jadi merdeka, jadi hamba. Hamba siapa? Ya. Seperti kisah Allahumma shalli ala sayyidina. Ada seorang wali yang ya tadinya saudagar kaya, tuan besar, selalu minum-minum, main perempuan. Itu. Yang selalu setelah tobat akhirnya dia melepas sendalnya dan selawanya nyeker. Al-Muhim, jadi ketika di dalam rumahnya dia sedang minum-minum, nyanyi-nyanyi, dan ada perempuan, diketuk pintunya oleh seorang awliya. Begitu, begitu betul. Mana tuanmu? Tuan, saya sedang sibuk. Bisa enggak panggilkan, saya ingin bicara? Karena dia tahu di dalamnya sedang maksiat. Lalu dia bilang, ya, jangan, saya sedang sibuk. Akhirnya kembalilah itu pembantunya itu jariahnya, minta maaf tuan, tuan saya sayyidi itu masyhur, tuan saya sedang sibuk. Ya. Maka seorang wali itu mengatakan, ya, tuanmu hamba siapa, atau dia tuan? Tuanmu itu tuan atau hamba? Dan kalau hamba, kepada siapa berhamba? Itu kalimat kelihatannya kecil aja tuh, tapi disampaikan langsung, ya, berarti dia bertuan itu siapa dan hamba kepada siapa. Dan berarti ini hamba saya kepada hawa nafsu, kepada dunia, kepada saya bukan tuan, berarti saya hamba. Tanyakan dia tuan atau hamba, dan kalau hamba, hamba kepada siapa? Begitu kira-kira. Kalimat itu aja terus sadar. Ya, begitu begitu sudah selesai, sudah pada capek, dia maksiat. Ya. Baru tanya siapa tadi yang datang itu. Ya, masih mabok. Ya, sudah hilanglah mulai mabok-mabok. Ya, begitu disampaikan. Dia merenung, terkaget, terkejut, lalu keluar, di mana dia, dicari, ya, dan aku hamba ternyata, aku hamba kepada selain Tuhan, siapa Tuhan? Yaitu Allah. Maka dia ingin menjadi hamba Allah, dia buka sendalnya, akhirnya sebagai hamba dia cari Syekh tadi itu yang memberikan nasihat itu. Ya. Nah, itu maka seorang hamba, hamba sahaya merdeka kalau qanaah. Dia hur, seorang yang merdeka. Tetapi orang yang merdeka bukan hamba sahaya, hamba kalau dia tamak. Ya, hamba kepada hawa nafsunya. Akhrijit tam'a min qalbik. Buang ketamakan dari hatimu. Kemudian tahilul qaida min rijlik. Buka tali dari kakimu. Qaddim ilal hasri, ya, zaduk, dan langkahlah untuk di padang mahsar.
Ya. Zadak, ya. Qaddim zadak ilal hasan. Ya. Artinya persembahkan, lakukan bekalmu untuk ke mahsyar, fa inna ilallahi ma'ada. Tempat kembalimu adalah ke Allah. Ad-dunya daniyah. Kenapa dikatakan dunia? Karena daniyah hina. Wa hubbuha khatiyah. Cintanya satu kekeliruan, satu kesalahan. Ad-dunya sa'ah. Dunia itu sebentar saja. Satu jeda saja dunia itu. Baca'alha ta'ah. Nah, itu tadi. Jadikanlah sa'ah itu ta'ah. Tadi kita duduk tadi itu kan. Zikir 2 jam kadang-kadang itu sa'ah. Bukan sa'ah itu 60 menit. Sekarang kita sa'ah ngaji. Ya, enggak tahu nih sa'ah yang berikutnya ngapain nih. Ya, duduk di warung kopi. Ya, boleh, siapa yang enggak boleh? Tapi hadirkan Allah di situ. Jangan berlebihan. Ad-dunya kulluha ghurur. Dunia itu semuanya penipu. Seperti sekarang kan orang-orang cantik banyak penipu kan? Iya. Ininya bolong ditempelin dempul set gitu. Ya, hidungnya megar gitu dipancungin kan? Itu ghurur itu. Iya. Semua bibirnya gede dicilin gitu. Saya sekarang lihat di YouTube perempuan cantik, kata saya ngelupas kulit. Wah, itu kulitnya dicelekepin. Rupanya buka dilempar. Saya ngelihat itu teringat ilustrasi ya, tentang dunia. Katanya dunia itu nenek-nenek yang di make-upin tebal begitu. Itu zaman dulu tuh belum ada make-up. Sekarang itu iya benar. Ya. Lihat perempuan mereneng banget. Begitu badannya pada rontok. Puncak. Ya. Itu gambaran dunia itu makin nyata tuh sekarang tuh. Makin canggih, makin ya, menggambarkan bahwa dunia seperti itu. Nah, maka perempuan jangan sibuk dengan memperbaiki kecantikan zahir. Ya. Itu pertanda ya, bahwa dia punya jiwa yang sakit. Tapi percantiklah kecantikan batin. Wal uqba kulluha surur, tetapi akhirat semuanya kegembiraan. Ad-dunya ma'danul khotam. Dunia memang tempat sumber munculnya kesalahan di sini. Kenapa? Karena kita di dunia ini sebagai mazhar Allah. Fi'ilnya, sifatnya, zatnya, kalau kita akui kita, maka kita mengakui sesuatu yang bukan milik kita. Tempatnya memang di sini. Kecuali menjadi ulama ul akhirah. Ya. Ulama rohani. Yang ya, dia hidup dengan malakutus samawat. Ya. Dengan kerohaniannya. Ya, dengan begitu, kesalahannya selalu ya, diampuni oleh Allah dan berganti kebaikan. Wal uqba ma'danul 'ata. Sedangkan akhirat itu tempat mukhsul, sumber timbulnya anugerah pemberian. Ya. Di surga itu ya semua ato Allah beri apa yang ada di dunia. Ad-dunya ma'dinul jafa wal uqba ma'dinul wafa. Dunia tadi sumber jafa. Ya, jafa itu lawan daripada setia, wafa. Ya, jafa itu
ya tidak setia gitu. Nah, sedangkan akhirat ma'dinul wafa, tempatnya wafa. Asasut taqwa tarkud dunya. Ya. Asasnya takwa meninggalkan dunia. Bukan mati. Ya. Yakni apa yang ditinggalkan? Raghabahnya. Dia fana anir raghabah wal baqa bizahada bizuhud. Akhwapun nasi aminuhum. Ya, orang yang paling takut ya, adalah orang yang merasa, orang yang sangat dikhawatirkan begitu. Orang yang sangat dikhawatirkan adalah orang yang paling aman di dunia. Ya. Orang kan di dunia ini hidup untuk dunia aja, tujuannya dunia, semua dunia, kayaknya aman kan? Seolah-olah nggak takut ditinggalkan, nggak takut dipanah, nggak takut ya, berubah, nggak takut. Nah itu orang yang paling akhwaf. Ma aghfalaka amma khuliqta lahu. Ya. Apa sebetulnya yang membuat kamu lalai dari tujuan kamu diciptakan? Apa? Wa ma a'jazaka amma umirta lahu. Apa yang kamu lemah? Ya, apa yang membuat kamu lemah dari sesuatu yang kamu diperintahkan? Mana aqatulul amal an dzikril ajal? Apa sebetulnya tulul amal? Itulah yang mencegahmu dari ya, melakukan tujuan penciptaan dan mampu untuk melakukan perintah. Tulul amal ya. Apa? Terus menerus berangan-angan ya. Tulul amal itu timbul dari kekosongan jiwa dari cahaya. Itu tulul amal ya. Hidupnya berangan-angan saja, tidak hidup di atas realita yang benar. Bahwa dia tidak punya ilmu, bahwa dia tidak punya amal, atau tidak sangat, tidak sempurna, bahwa dia tidak ma'rifat ya. Nah fakta itu sama sekali tidak terusik. Tapi dia merasa dia berbuat baik, dia baik, semua amal. Tidak bisa jika tanpa inayah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ini yang mencegahmu tulul amal. Mencegah apa tulul amal itu? An dzikril ajal. Untuk mengingat waktu yang terakhir itu. Ya, kalau waktu habis, lupa. Maka jangan gunakan waktu itu kosong tadi itu. Mesti isi terus. Karena waktu itu umpama kotak-kotak-kotak-kotak. Setiap hari kotak itu hilang. Kalau kosong, ya, waktu itu menghadap kepada Allah, kosong saja, tidak ada. Isinya itulah tulul amal. Maka lupa nanti ketika berhenti waktu itu, ya sudah. Maka di akhirat orang yang masuk surga itu juga banyak yang merasa rugi. Lu dari surga tuh, bagaimana kau di neraka? Iya, ya Allah saya rugi banget di dunia dulu banyak. Kenapa? Banyak waktu yang dibiarkan kosong. Itu yang di sedihi oleh ahli surga. Ya, sebenarnya kita jangan melihat surga kan surga kan tempat kembali kita ya. Seorang kalau hidup kemudian sampai tua ya, lalu dia berpikir tentang masa lalunya, mesti yang disedihi oleh dia meskipun dia orang berhasil. Ya, baik berhasil dalam dunia misalnya kaya raya atau berhasil dalam urusan agama ya, ulama besar, atau berhasil dalam urusan akhirat dia seorang arifin, aulia yang besar, tetap yang mereka sedihkan itu adalah banyak waktu dulu yang kosong. Bagaimana kalau emang yang kosong bisa ya. Kan banyak orang tua yang datang udah gua lu mah jangan gitu ya. Maka kita tidak pernah hidup
besok tidak pernah, kemudian juga tidak pernah. Kapan kita hidup besok? Ya. Kita hidup itu senantiasa al-an, sekarang. Sekarang yang sudah kita lewati banyak banget. Dan sekarang-sekarang yang besok kita enggak tahu ada apa enggak. Ya. Kalau kita sekarang dipakai mikirin besok, ya, begitu sekarang itu enggak ada isinya, terus sekarang yang besok apa isinya? Maaf, sekarang yang sekarang begitu apa isinya kalau diisinya mikirin besok? Dan kapan ada sekarang besok yang ada isinya? Gak ada. Maka jangan mikirin besok, sekarang aja. Karena yang kita bilang besok juga nanti waktunya sekarang juga. Udah sekarang aja. Nah itu apa? Tulul amal. La taqsim maulaka bi taati hawa. Jangan kamu maksiat kepada Tuhanmu apa dengan mengikuti hawa nafsu. Berbuat baik untuk hawa nafsu itu maksiat kepada Allah. Ya. Maksiat. Mungkin itu susah Allah mengampuninya. Ya, kalau maksiat memang untuk diampuni. Maka dulu ada zaman Nabi perempuan dilamar oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bukan untuk dia, untuk temannya. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, Sidi Abdurrahman bin Auf, karena sahabat yang masuk ke dalam 10 ya, al-mubasyyiruna bil jannah. Saya mau ngelamar anak ente untuk teman saya. Kalau gitu nanti saya tanyakan anak saya dulu, ya silakan. Rupanya anaknya nggak dengerin di dalam, gitu. Begitu dia masuk, kata anaknya apa? Ngapain pakai nanya, bah? Yang datang itu sahabatnya, sahabat dekat Rasulullah. Masa ditolak? Oh, iya, iya, udah anak saya nerima. Besoknya langsung akad di masjid, nggak ditemuin lagi, nggak disuruh ngeliat lagi, udah perempuannya wah didandanin, girang-girang, ntar udah kelar akad datang dianterin, udah cantik, ya ininya juga maharnya udah diterima. Nah begitu datang tuh palang pintu udah datang tuh. Nah, kedengeran kan, oh, udah ada palang pintu di luar. Dia ngintip dari jendela, mana suami gua? Begitu ngintip, kaget, hitam, pendek, jelek, injuk lagi. Langsung dia ya, nangis. Apa yang dilakukan? Dia lari meninggalkan rumah menuju Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sambil nunjukin cincin. Ya, dia cerita tadi itu bla 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 bla. Saya takut maksiat dalam taat. Ya. Saya takut maksiat dalam taat. Ada enggak orang maksiat dalam taat? Taat yang tidak lillah. Oh, sahabat taatnya lillah. Nah kalau dia mulilah, dia yang gak suka sama suami kan tetap dia lakukan, tapi dia ya, tidak ikhlas. Itu maksiat. Kena amal yang tidak dilakukan karena Allah itu gak memberikan pengaruh apa-apa ke dalam diri. Maka kita maksiat kepada Allah itu jika kita mengikuti hawa nafsu. Tasawuf ini tidak bicara mengikuti hawa nafsu maksiat, tidak, itu mah diampun. Dosa itu diciptakan untuk diampun ya. Makanya dulu saya suka apa ya, mempertanyakan itu kiai sufi itu selalu yang dimaki-maki itu
kita ustad-ustad yang banyak amalnya, ngomelin mulu. Orang awam itu yang dosa banyak dosa, diusap-usap bayar sama kiai. Ya. Ustad mah habis. Sampai kita berhenti jadi ustad nih. Rupanya ya, apalagi maksiat dia memang jahil enggak ada ilmunya. Ya. Dia disiksa itu bukan karena maksiatnya, karena bodohnya itu. Ya. Begitu lihat, apa yang gua siksa maksiat orang dia bodoh. Bodohnya itu di itu. Ya. Itu saya di sana enggak ada ustaz. Ilah. Lah enggak bisa kan? Hujan. Nah, masjid jauh, dekat kan? Ya, ada orang ngaji banyak. Apalagi sekarang mah. Megang HP lu. Ada enggak di YouTube itu? Lah iya banyak benar sediweran. Dibuka orang. Itulah dosa yang tidak ada tidak ada uzurnya, tidak ada alibinya, itu bodoh. Maka jangan sampai Allah menyiksa karena bodoh. Jangan kena itu dengan bodoh, ya lembu, gawat. Ya. Rasul wafat tarkul jafa. Ya. Biarnya kesetiaan tinggalkan jafa. Ya. Kerenggangan. In aradtal makarim fajtanibil maharim. Jika engkau ingin mendapatkan akhlak mulia, tinggalkan yang diharamkan. Qalilun yakfik khairun min katsirin yudkhil. Sedikit tapi membuatmu cukup, itu lebih baik dari banyak tapi menyiksamu, mengekangmu, menekanmu, menghimpitmu, menjajahmu, menyerangmu. Al-mu'min katsirul fa'al qalilul maqal. Orang mukmin banyak beramal, banyak berbuat, sedikit bicara. Wal munafiq, seorang munafik qalilul fa'al katsirul maqal. Ya, sedikit bekerjanya, perbuatannya, amalnya, ngomongnya banyak. Ya, munafik. Enggak beramal lagi, beramal lagi ngakunya. Ittaqillah idza khalauta yastajib laka idza da'auta Allah. Bertakwalah ketika kalau kamu sendiri itu. Jadi ada hadis begini, Nabi sedang bersama sahabat banyak lagi kumpul begitu, tiba-tiba Nabi nasuh, ala unabbiukum ya biqaumin ya'tuna yaumal qiyamah bil a'malil baydha ya mislu jibal tihamah katanya. Walakin Allah yaj'alaha ya mansura. Ya. Akhirnya sahabat, ada sahabat junior duduknya paling belakang tuh. Enggak kelihatan sama Nabi, jadi dia berdiri di atas lututnya sambil angkat tangan, ya Rasulullah. Ya. Halihim lana, sibhum lana. Terangin siapa itu? Jangan-jangan kita termasuk orang itu, katanya. Karena Nabi bilang, mau gak saya kabarkan? Nanti di hari kiamat, ada satu kelompok orang itu datang bawa amal putih-putih sebuah gede gunung. Artinya kan banyak banget amal. Tapi di depan Allah, ya, tidak dihargai seperti debu bertebangan. Gak ada amalnya itu. Ya, kaget kan? Loh. Maka, nah siapa itu? Jangan-jangan kami termasuk. Ya, fa innahum min ikhwanikum. Ya, mereka itu sama saudara kalian, semua seagama, seakidah. Ya. Wa min jildatikum, sama kayak ente ibadahnya banyak. Ya, ya'khuduna lail kama ta'khudun, malam juga bangun salat sama sama ente. Walakinnahum qaumun idza khallu bi maharimillahi tahaku. Ya, tetapi dia orang-orang yang kalau udah berdua-dua sama yang diharamkan enggak tahan. Nama baik orang digibah. Harta orang disikat. Anak orang
sikat juga kalau udah berdua-dua. Artinya amal yang banyak itu tidak membangun rohani, kekuatan jiwa yang menghalang dia untuk maksiat kepada Allah. Ya. Nah, maka ittaqillah idza khalauta. Takut kepada Allah kalau kamu enggak ada siapa-siapa, kamu direkaan doang. Ya. Kalau banyak orang mah enggak berbuat buruk, itu mah takut sama orang. Justru takwa itu isri wal alam. Yastajib laka idza da'auta. Allah akan mengabulkan kamu ketika kamu berdoa. Ya. Ghadabullahi ashaddu min nari wa ridwanuhu akbaru min jannatih. Da'it tadbir ilal malikil khabir. Marah Allah itu lebih keras daripada api neraka. Orang berdosa dibalas api neraka enggak seberapa. Ya. Dengan marah Allah kita ibadah, kita amal soleh, tidak khusyuk, tidak ingat Allah, Allah itu enggak suka marah dengan kamu. Ya, karena tidak lillah. Maka para wali itu nangis kalau dia ibadah tidak ingat Allah, tidak khusyuk itu. Ya Allah. Kan ini pahala. Kenapa? Kalau maksiat mah emang ketahuan udah. Ya, kan halus dia berpikir. Ya. Orang innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang banyak bertobat. Orang banyak bertobat banyak apa? Banyak dosa. Bahkan di Al-Quran kata Allah, kalau ada kaum enggak ada ya, orang yang maksiat dihilangkan oleh Allah, Allah ciptakan manusia yang maksiat, kemudian Allah kasih tobat agar bertobat. Ya. Itu artinya Allah menciptakan maksiat, menciptakan gelap agar tahu bahwa terang itu ada dan kita perlu terang. Gitu. Udah terang gelap coba. Ya. Orang apa kalau di siang hari nggak ngelihat? Orang buta. Ya. Buta mata hatinya. Dan ridho Allah itu lebih besar dari surganya. Maka lihat, amal itu terbagi dua. Ada amal soleh, ada amal sayyi'at. Amal. Amal soleh itu apa? Amal itu kan harakatun hadibah. Itu amal maknanya. Kalau soleh, ya, al-muqayyad bisyari'ah. Soleh itu adalah amal yang layak, amal yang patut, pantas. Apa? Amal yang sesuai dengan syariah. Untuk apa? Ya. Liyanar ridho Allah, untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, kalau Allah ridho itu, maka kita mendapatkan ya, nur Rabbani. Dan itu lebih surga daripada surga. Orang aulia ditanya, indah surga Ma'arif apa indah surga Zaharif? Surga Ma'arif. Kita lega, nyaman, bahagia di tempat penderitaan. Ya kalau di tempat enak kita lega, bahagia, wajar. Ya. Nah itulah Jannatul Ma'arif. Da'i tadbir. Tinggalkan pengaturan terhadap hidup ini. Ada yang mengatur Allah, sudah. Serahkan kepada Al-Malikil Khabir yang Maha Khabir, yang Maha Tahu. Maha berkuasa dan Maha Khabir kita artikan pengalaman, enggak bisa. Yang Maha Tahu sudah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun besok ngapain. Serahkan aja kepada Allah. Enggak boleh punya rencana. Enggak boleh, dari mana kalau Allah ngasih rencana itu? Oh,
punya. Ya. Orang sufi mah kita nggak boleh mikir besok, nggak boleh bagaimana. Nanti juga kalau Allah kasih, datang mikir besok. Tapi takdirnya, gitu. Misalnya nih, tiba-tiba laki-laki tep rencana kawin lagi misalnya. Lah kan dari mana datangnya itu, Pak? Wah iya, nah, dari mana lagi kalau bukan? Ya, cuman kita coba, kita atur. Nanti kalau emang takdir jadi gitu, tenang aja. Marah bini, bukan main. Nah, itu. Tapi tidak terjadi. Wah cerai, takdirnya cerai. Kalau orang gak merasa takdir, loh, ya. Tapi bukan dayus, bukan emang kawin cerai, ya. Itu juga takdir, tapi itu dayus gelarnya. Ya. Tidak, tetapi tetap dia tidak mengurangi hak, tidak mengurangi kewajiban, dan menghormati, menghargai, ya sudah. Ya, ini kalau ya kan kadang-kadang satu pepatah itu ya, tidak lengkap, mesti dilengkapi dengan ya, pepatah, ya, pernyataan lain, itu keterangan lain. Saya ingin habisin bab ini ya, habis ini supaya habis sedikit lagi. Talabul halali asyaddu min naqlil jibal. Ya, mencari yang halal memang lebih berat dari mindain yang berat-berat. Ya, di sini jibal gunung, nggak mungkin kan orang mindain gunung, gitu. Artinya mindain sesuatu yang berat seperti gunung, mencari halal lebih berat dari itu. Ya, kullu hammin wa zikrin li ghairillah, bahwa hijabun bainaka wa bainallah. Allah. Setiap rasa beban berat dan ingat terus kepada selain Allah, itu pertanda dia terhijab, ya. Kamu terhijab antara kamu dan Allah. Ya. Orang yang selalu ya berat aja mikirin selain Allah dan ingatnya kepada bukan selain Allah, itu pertanda hijab. Lah karena Allah yang mentadbir, mengatur apa yang kita mikirin. Jadi nggak boleh mikirin. Ya, tadbir, ya. Ham. Makanya kan adalah wala taj'alid dunya akbar. Jangan jadiin dunia ini adalah ham, beban berat yang kepikiran terus. Ya. Kenapa enggak dosa? Apakah kita kenapa kita tidak berpikir ini adalah jalan untuk Allah berikan sabar, berikan ridho, berikan pahala, ya ada kebahagiaan rohani. La taqa ilmu anasah bainal abdi wa baina rabbih hatta taqa al-wihsyah, taqa al-wihsyatu bainahu wa baina khalqi. La taqa ilmu mu'anasata bainal abdi wa baina rabbih hatta taqa al-wihsyatu bainahu wa baina khalqi. La taqa ilmu anasata, jangan sampai engkau jatuhkan mu'anasah antara hamba dan Tuhannya sehingga la taqa al mu'anasati bainal abdi wa bainar rabbi hatta taqa satu bainahu wa bainal khalq. Dari siapnya janganlah sampai hilang kenyamanan ya, hamba itu kepada Tuhannya. Ya. Tidak kecuali apabila
timbul wihsyah antara dia dan makhluk. Kalau dia nyaman kepada orang, ya, dia wihsyah, wihsyah itu jauh kepada Allah di hatinya. Tetapi ciri dia sama orang itu enggak terlalu nyaman gitu. Enggak terlalu lama tidak bergantung kepadanya, tidak cinta banget dengan dia dan tidak berharap kepadanya dan ya, tidak memandang buruk dia, tidak itu namanya ya apa namanya wahsyah gitu. Tidak mu'anasah, tidak nyaman. Itu tandanya bahwa dia nyaman kepada Allah. Artinya dia tetap berinteraksi dengan orang tapi karena Allah, dengan Allah dan bukan karena orang. Jadi sehingga dia ya tidak jatuh kepada orang gitu. Itu cirinya. Ya. Sehingga dikatakan orang yang jauh dari Allah dia suka dengan orang. Ya. Sekarang begini, orang yang makin berilmu saja, makin berilmu itu makin asik dengan ilmunya dan kurang dengan orang. Bagaimana kalau dia ya penuh dengan makrifat Allah? Ya. Maka dia tidak bersama orang tapi bersama Allah. Ketika dia berbuat, berinteraksi, berbicara bukan dengan orang tapi dengan Allah, itu maksudnya. Ya. La yasilul abdu ilal haq hatta ya'tazila an suhbatil khalq. Sama tuh. Hamba tidak sampai kepada Allah sehingga dia meninggalkan bersuhbah kepada orang. Batinnya. Ya. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Allah. Ya. Saya enggak perlu minta, Allah udah tahu tentang saya. Hasbi min su'ali, cukup. Ya. Daripada meminta, saya enggak minta sama Allah. Karena ilmuhu cukup, ilmu Allah tahu. Tahu Allah kepada keadaanku, maka saya enggak perlu meminta. Itu para wali kalau minta Allah. Nah. Lalu enggak doa. Kalau berdoa itu menunjukkan iftikhar, kalau minta aja berhenti dia. Ya. Lah bagaimana mau minta? Lah ila Allah enggak ngasih kalau enggak diminta. Oh. Sudah. Lalu apa? Dia berdoa, dia ibtihad. Aku enggak minta, tapi engkau yang memberikan keperluan ini kepada aku dan engkau yang akan memberikan apa yang diperlukan. Ya. Maka engkau merintahkan aku berdoa, ini aku berdoa. Semuanya aku serahkan kepada-Mu. Itu namanya berhenti meminta karena Allah tahu. Bukan ya Allah, ilok ya Allah, apa ilok? Ya, bagaimana saya kurang ininya? Saya kan udah dekat masjid rumahnya dan saya sering nyumbang ke masjid ya Allah, ya Allah. Nah saya gini-gini ya Allah, anak ustaz gitu. Lah ini namanya doa yang mengutukkan kepada Allah itu. Ya. Kullu mahbubin siyallahi sarab wa ana wa bala wa talaf. Ya. Setiap kekasih selain Allah itu sarafun. Apa saraf itu? Berlebihan. Ya. Penghamburan. Sia-sia. Ya. Pemborosan. Artinya sia-sia, enggak ada gunanya. Ngapain demen selain Allah? Itu enggak ada gunanya saraf. Wa ana letih. Wa bala penderitaan. Wa talab kehancuran. Coba dengerin lagu cinta, dengerin dah. Mau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu. Ya, semuanya penderitaan. Kalau cinta kepada makhluk. Lihat. Ya, syair-syair, nyanyian-nyanyian para aulia. Dalam keadaan dia menderita, orang memandangnya sengsara. Tapi bahagia saja. Siapa kekasihnya? Ya, semua orang punya cinta, tapi siapa kekasihnya itu yang penting. Wahumumun tuh bukan hanya itu, humum, gundah gulana, humum, ya, wasap pun dan selalu merasa asam, kecewa, merana. Ma khalar rahmana ma anhu khulpun. Selain Rahman, maka enggak ada gantinya. Cinta itu kan harus ada kekasih.
Dan selain Allah kan tidak ada, maka cinta akan kecewa kalau kekasihnya tidak ada. Yang bisa dicintai adalah yang ada, dan yang ada hanya Allah. Dialah yang akan membalas, yang lain mengecewakan. Ya, maka cintailah sekedarnya saja selain Allah ini. Bas, kalau cinta, cinta lillah. Ya. Kita ngomong sama bini, jangan kegeran ya Neng, abang bukan cinta sama Neng, abang cinta sama Allah. Mau apa Neng? Berapa emas? Berapa ini? Ya, tapi sorry ya, itu bukan diomong, itu hal. Diomong marah bini. Ya. Perempuan juga begitu, sama kan bang, saya ge, gitu. Kalau ngeliat abang mak nekan, katanya gitu. Saya kenal Allah bang, sumpah. Tinggal terusin tuh. Kalau itu abang kawin lagi ya, silakan. Ntar ada belati ya, di belakang gitu. Ya. Gak bisa terus kesana tuh, itu ujian lagi tuh. Ma ra'aitu misra jannati nama talibuha wala misra nari nama haribuha. Allah. Ini saya heran. Ya, nikmat itu ya, seperti surga. Enggak ada yang nyari, padahal itu nikmat banget. Penuntutnya lalai, tidur. Ya, sama neraka juga. Saya heran juga tuh. Orang yang takut itu enggak jauh. Heran saya. Ini kata Allah. Ya. Sama Allah jauh, ini sama surga neraka. Ya. Iya, sama surga neraka aja. Durtu hawlal masyriqain. Aku berpusing, berputar. Ya. Di sekitar barat dan timur. Summa durtul maghribain. Ya. Dan kemudian saya berputar antara dua masyrik dan berputar lagi antara dua maghrib. Artinya timur barat selatan ya. Pawajatul amra kullan limalikis saqalain. Ya, semua perkara aku dapatkan ternyata ya milik saqilain. Ya, limaliki saqilain, untuk rajanya saqilain, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu artinya milik Allah. Hubbuhu maniyatu qalbi, minyatu qalbi, zikruhu qurratu aini. Nah, ini cintanya itu anugerah bagi hatiku, ingatnya itu cahaya mataku. Enggak ada lagi yang lain menjadi cahaya mata. Enggak ada anugerah kecuali Allah memberikan cinta. Dan itu anugerah yang paling agung, cinta. Dan yang paling menyenangkan hati itu ingat kepada Allah. Adapun yang ada di dunia ini, di masyrik, di maghrib dan sekitarnya, ya itu Allah yang mengaturnya, dan kita tidak perlu khawatir. Kalau kita diberikan cinta kepadanya, itu anugerah. Dan kalau dibuat, diberi ingat kepada Allah terus menerus, itu adalah cahaya mata kegembiraan kita di dunia ini. Enggak ada. Adapun yang lain, ya, itu di tangan Allah. Ya, lebih baik kita pegang yang memilikinya. Jangan pegang apa yang dimilikinya. Kayak orang menaklukin di kampung cari pimpinannya, pegang selesai. Jangan nalokin atu-atu, mending menang. Kalau kalah, ya, pimpinannya pegang, udah. Ya, semuanya ngikut. Man wajadallah wajadakulla syai. Siapa yang mendapatkan Allah, semuanya dapat. Tetapi tidak mendapatkan Allah, maka semuanya tidak dapat meskipun dapat. Karena selain Allah, batil, hilang, fana. Naqifuna walhamdulillah al-fatihah.